Coba rasanya kayak min-min gitu di kulit. Jadi rasanya kayak min, agak dingin gitu ya. Saya coba juga agak nyes gitu. Aromanya juga agak segar-segar, emang ada kayak minyak gitu. Udah dicoba 3 hari yang lalu, katanya 3 hari dicoba, 3 hari bekas lukanya udah agak memudar. Sangat baik. Sudah coba 1 minggu katanya, 1 minggu udah dicoba dan bekas lukanya katanya mulai menghilang. Oke, okay, welcome back to my channel Denny Aryan TV. Di sini ketemu lagi dengan Denny Aryan TV dan kita hari ini akan mereview apa? Kita akan mereview tentang penghilang bekas luka. Penghilang bekas luka ini adalah salep Cina yang luar biasa banget, fenomenal, fantastis ya. Karena dia bisa menghilangkan bekas luka secara cepat dan yang pastinya ini aman karena sudah ada izin BPOM resminya. Jadi di sini saya akan nge-review produk yang Oke punya. Ini adalah Meliba Healing Nutritive Cream. Ini penampakannya Meliba Healing Nutritive Cream seperti ini, dan ini adalah produk lokal seperti yang mungkin ada beberapa orang yang pernah tahu atau pernah dengar tentang Meliba Healing. Itu adalah produk luar negeri, tadinya adalah produk dari China dan itu memang bagus banget Oke punya. Dan itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu produknya booming banget dan bagus. Tapi ternyata beberapa tahun ini barangnya banyak sekali yang palsu dan juga ini banyak kosong barangnya, sedangkan permintaan banyak. Jadi ini mungkin ada celah buat para pebisnis lokal. Mereka bikin produk Meliba Healing. Ada sekitar 3-4 produk yang mereknya sama Meliba Healing. Tapi saya sudah mencoba dari 3-4 produk itu, yang paling bagus adalah Meliba Healing yang satu ini. Ini adalah Meliba Healing namanya Nutritive Cream ya. Ada Meliba Healing yang lainnya, saya coba hasilnya kurang oke. Dan ini adalah berat dosisnya adalah 40 mili. So buat anda semuanya langsung aja dengerin review, gak usah lama-lama, review dari Denny Aryan TV yang akan selalu menemani anda dalam mencari produk-produk terbaik untuk anda semuanya. Denny Aryan TV akan dibagi dalam 2 sesi atau 2 segmen. Yang pertama adalah tentang testimoni dan review di marketplace, apakah produk ini bagus atau produk ini biasa aja. Kita akan buktikan di testimoni-testimoni orang yang udah pernah pakai produk ini, beli produk ini, apakah produk untuk penghilang bekas luka ini memang bagus punya. Yuk kita review semuanya di Denny Aryan TV. Dan di segmen kedua saya akan kasih kesimpulan produk ini, produk untuk penghilang bekas luka Meliba Healing Nutritive Cream, apakah memang bagus atau hanya hoax semata. Berapa nilainya akan saya kasih untuk produk ini, saksikan semuanya di Denny Aryan TV. Oke, testimoni pertama tentang Nutritive Cream atau Meliba Healing Nutritive Cream ini adalah penghilang bekas luka ya. Ini ada produknya bermanfaat dengan hasil sesuai deskripsi katanya dari Jamal. Oke, terima kasih Pak Jamal atas testimoninya. Selanjutnya, kualitas produk sangat baik, sudah coba 1 minggu katanya. 1 minggu udah dicoba dan bekas lukanya katanya mulai menghilang. Yuk, 1 minggu udah dicoba dan bekas lukanya ini mulai menghilang. Jadi keren, testimoninya keren dari siapa ini? Dari Madasa Ai. Oke, selanjutnya ini testimoni yang lebih keren lagi dari Deva Lestari. Alhamdulillah katanya sampai dengan selamat. Packingnya rapi banget, kemasannya sedeng, gak banyak sama sekali. Udah dicoba rasanya kayak min-min gitu di kulit. Jadi rasanya kayak min, agak dingin gitu ya. Saya coba juga agak nyes gitu. Aromanya juga agak segar-segar, emang ada kayak minnya gitu. Udah dicoba 3 hari yang lalu, katanya 3 hari dicoba, 3 hari bekas lukanya udah agak memudar. Tuh, buat kalian yang pengen bekas lukanya memudar, entah itu bekas cacar, bekas koreng, ataupun bekas menghilangkan tai lalat ya. Di video saya sebelumnya ada penghilang tai lalat, nanti kalau udah copot itu ada bekas lukanya. Dan saya ngerekomendasiin wajib banget pakai Nutritive Cream ini ya. Ini katanya
lukanya memudar dalam waktu 3 hari, baunya itu harum banget katanya, baunya harum banget katanya. Makasih. Teksturnya halus, belum tahu beneran BPOM, nomor registrasinya terdaftar. Tuh, katanya ini nomor BPOM-nya ini resmi dan sudah terdaftar, jadi sangat cocok buat Anda dan pastinya aman. Selanjutnya ada testimoni dari siapa ini, Denny EK18, katanya teksturnya lembut dan nyerep banget di kulit, nggak lengket di kulit. Nah, buat Anda yang sering nih, sering banget nggak nyaman pakai-pakai krim gitu di kulit karena dia lengket dan tidak nyaman di kulit, ini katanya hasilnya nyerep banget di kulit dan nggak lengket di kulit. So, bisa dipakai untuk aktivitas Anda, terutama buat orang yang nggak nyaman pakai krim-kriman seperti ini. Katanya temannya bagus, 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 barangnya bagus banget. Katanya nih, bekas luka memudar dalam 1 minggu. Rata-rata 1 minggu ya, walaupun tadi ada yang 3 hari, tapi bekas lukanya rata-rata 1 minggu itu udah pudar ya. Mulai pudar, mulai pudar. Semoga cocok pakai ya, saya dulu pernah pakai ini dan berhasil. Katanya dia udah pernah pakai ini dan berhasil, cuma ini mau pakai lagi. Semoga bagus, amin. Semoga aja berhasil kembali. Harga murah, kualitas ori dan bukan KW. Rekomen deh untuk langganan. Tanya rekomen buat langganan. Ini barangnya ori, pengemasannya aman. Semoga bekas luka bisa hilang, amin. Oke, selanjutnya ada testimoni dari siapa nih? Nih. Ini testimoninya. Nah, dari Aci P. Mantap katanya pengirimannya cepat, salepnya ori, packingnya rapi, thanks. Salep ini lumayan bagus untuk hilangkan bekas luka, katanya dia lumayan bagus ya. Selanjutnya testimoni dari siapa nih, dari Dapur Nama. Maaf baru ngasih nilai sekarang, ini udah 2 mingguan pakai dan membuahkan hasil. Jangan ragu karena ini ori guys. Ini katanya udah 2 mingguan, lama banget. Mungkin bekas lukanya ini agak lama ya, luka-luka lama gitu, seperti luka-luka di hati. Jadi agak lama, 2 minggu dia katanya udah membuahkan hasil. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, dan ini berapa, 2 minggu atau 14 hari baru ada perubahan. So, ini adalah review dan testimoni. Tadi testimoni dari Shopee tentang barang yang oke punya. Setelah mereka beri, mereka nge-review, ngasih ulasan apakah produknya bagus dan enggak. Itu tadi adalah ulasan semuanya dari Shopee tentang produk mereka. So, saya kasih kesimpulan nih, langsung aja nih. Saya banyak-banyak bacot, gak usah banyak-banyak bicara. Kesimpulannya apa sih untuk produk yang ini nih, Melipa Handling ini? Ini produknya harus saya kasih nilai 9. Karena apa? Yang pertama, murah. Murah-murah banget. Karena apa? Harganya mungkin hanya sekitar 20-30 ribuan. Bayangin, dengan 20-30 ribu itu Anda dapat krim yang bisa ngilangin bekas lukanya itu sangat cepat dan pastinya aman. Cuma 20-30 ribu itu bisa 3 hari, 7 hari atau 14 hari itu udah ada perubahan bekas luka. Saya kasih nilai 9 untuk Melipa Healing Nutritive Cream ini untuk penghilang bekas luka ya. Salep Cina ini memang ampuh, walaupun ini produksi lokal tapi ada tulisan Cina, jadi saya sebut salep Cina ada ya. Saya kasih nilai 9 untuk Melipa Healing penghilang bekas luka ini. Dan terima kasih untuk reviewnya, Denny Ardian TV. Jumpa kembali di review selanjutnya. Buat kalian yang suka, boleh kasih jempolnya, like, dan gak suka, boleh juga dislike. Oke, Denny Ardian TV, terima kasih dan wassalam.